أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله شكر kita kehadirat Ilahi kerana dengan izin limpah kurnianya dapat kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada petang ini bagi kita meneruskan program Perlis Mengaji Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis JAIPS. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, setelah sekian lama, beberapa hari ini kita melalui tempoh pergerakan kawalan yang telah pun diumumkan oleh Kerajaan Malaysia. Mudah-mudahan kita mengharapkan jumlah penyakit COVID-19 yang semakin menular ini menurun. Walaupun tidak dapat saya nafikan bahawasanya penyakit ini saban hari dia makin meningkat. Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan dan juga riayah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendoakan mudah-mudahan agar ianya makin turun. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita juga telah pun disajikan oleh banyak dalam kalangan ustaz yang di dalam program Perlis Mengaji ini kitab kalau saya nak sebut pun tak terhafal banyak. Jadi tuan-tuan, di sini saya lebih memilih untuk membawakan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah, yang mana kitab ini kita akan baca seboleh yang mungkin, sebanyak mana yang mungkin untuk kita ceritakan dalam masa tempoh kawalan pergerakan ini, untuk kita dapat timbulkan rasa cinta kembali kepada baginda Nabi SAW. Kita biarlah ustaz-ustaz lain yang banyak duk marah, ustaz lain banyak duk memberi teguran dan sebagainya. Pada hari ini giliran saya untuk saya nak bawa kitab Syama'il Muhammadiyah ini secara lebih santai supaya tuan-tuan pun tak ada lah duduk dengar COVID, COVID, COVID. Ha, ni pun saya mukadimah ni COVID ada dah. Tapi cukup untuk kita ambil mukadimah yang banyak tu dan kita akan membicarakan berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kitab ni Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dipecahkan kepada dua, iaitu lah yang pertama berkaitan dengan khalqiyah. Khalqiyah ini fizikal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah berkaitan dengan apa yang memang pada diri Nabi. Nabi tak boleh nak ubah tanda duduk tani, Nabi tak boleh nak tukar mai duduk belah kanan. Tak boleh berkenan nak duduk belah kiri. Tak boleh senang nak buh kat tapak tangan. Senang orang tanya, Muhammad, apa bukti kamu Nabi? Nah, tengok tak ni. Kan? Jadi Nabi tak boleh tukar. Benda tu benda yang memang Allah SWT buat. Ada dah dekat bangunan Nabi SAW. Ha? Uban. Nabi tak boleh kontrol. Ni nak bagi satu je lah tang ni. Tang ni satu lagi, nampak cantik sikit. Tak. Yang ni khalqiyah. Apa yang dibuat kepada baginda Nabi SAW. Kasut Nabi, cincin Nabi SAW. Adapun khuluqiyah, iaitulah benda yang cara dalaman Nabi yang Nabi boleh kontrol, tuan-tuan. Iaitulah yang dikatakan sebagai cara berjalan. Nabi boleh berjalan dengan bongkok, angkat badan. Nabi boleh berjalan dengan tunduk. Tapi dikatakan yan hattu min sabab. Nanti kita akan lihat dalam hadis lah. Yan hattu min sabab ni, dia macam menurun daripada bukit. Menunjukkan apa? Nabi lebih merendah diri nak melihat ke bawah. Dan apa yang lagi, iaitulah Nabi boleh dalam bab khuluqiyah ini, iaitulah tata cara Nabi bercakap. Nabi cakap macam mana? Tata cara Nabi gelak. Nabi gelak macam mana? Ada orang yang dia gelak orang kaya. Ada orang yang dia gelak datuk-datuk. Banyak duit macam-macam. Tapi Nabi pilih untuk macam mana? Gelak Nabi hanyalah senyum. Nampak gigi. Dan begitulah yang dikatakan khuluqiyah, sifat yang Nabi SAW sendiri kontrol. Adapun khalqiyah, seperti yang saya katakan tadi, iaitulah berkaitan dengan baju besi Nabi, serban Nabi, benda-benda yang Nabi tak kontrol. Maksud dia, benda tu benda yang orang bagi. Kain Nabi tak ada lah, anyam sendiri. Dikatakan tanda kenabian Nabi. Nabi bukanlah minta bubuh tang ni. Semua benda tu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sidang pendengar. Yang mana seperti yang saya terangkan tadi, dia ada dua. Jadi untuk pada petang ini kita mulakan pengajian kitab kita ini pada bab yang pertama, iaitu lah babu ma jaa fi khalq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama iaitu lah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ini Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qatat wala bil sabat ba'asahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Tuan-tuan, saya risau saya baca hadis ni, ada dalam kalangan pendengar yang mungkin asatizah, yang mungkin dia faham bahasa Arab, tak ada nak terjemah lagi, tak ada nak syarah sikit apa yang dimaksudkan oleh Imam At-Tirmizi, dia fahamlah, dia kata, ai, gena Nabi ni duduk di Mekah selama 10 tahun. Duduk di Madinah juga selama 10 tahun. Diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Maka wafat baginda Nabi SAW pada usia 60 tahun. Maka perlu kita lihat bahawasanya dia ada keterangan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita ambil pada awal. Kata Anas bin Malik, dia kata, kana Rasulullah laysa bitawilil ba'in. Nabi SAW ni, dia ni taklah tinggi sangat. Maksud kita, bahasa perlih kata ni, bukanlah jenis renjong naik pergi menggalah tu kan. Setengah orang ni bila dah naik tinggi sangat ni, kita kata dia pelik. Sebab apa? Sebab dia kurus kan. Bila dia naik tinggi sangat ni, kita kata dia kurus, dia pelik. Tetapi itu bukanlah sifat fizikal bagi Nabi SAW. Wala bil qasir, nak kata pendek pun tak pendek sangat. Rendah, tak rendah. Wala bil ambiyadil amhaq, dan kulit baginda Nabi ni, tuan-tuan, kita ni pun bila kita duk sebut hang jumpa orang ni serak, macam saya semalam lah kan, akad nikah orang, isteri saya tanya, serak tak? Saya habang kata serak. Kita habang kata putih. Tuan-tuan, putih ni putih macam mana? Tuan-tuan nak ambil kertas A4, tuan-tuan tengok kalau putih, tuan-tuan nak kata putih tu. Ada ke orang putih tu? Tak ada orang yang putih macam tu. Tapi bahasa kita, kita sebut ianya putih. Bila kita sebut orang ni hitam, ada ke orang hitam yang betul-betul hitam macam macam tuan-tuan tengok ni? Ni, tak ada orang yang hitam macam tu. Tapi nak kata kulit dia gelap. Jadi baginda Nabi SAW, wala bil abyadil amhaq, bukanlah amhaq ni pucat, bukanlah putih sampai kita tengok pun kata, ish, dia ni albino ke apa, sakit ke apa. Tidak. Tapi putihnya baginda Nabi SAW, cantik ya. Wala bil adami, bukanlah pula warna macam adami. Adami ni kita kata sawah matang lah, tuan-tuan. Ada orang kata apa, kuning langsat. Dia suka makan langsat. Kan? Kalau yang suka makan dokong, dia nanti sebut macam kalau dokong sikit. Ni dia mula campur macam-macam. Jadi kita nak kata kulit baginda Nabi SAW putih. Tuan-tuan jangan bayang putih macam kertas. Tak macam putih orang albino dan sebagainya. Tapi cantik, kita tengok elok. Nak kata kuning pun tak kuning-kuning sangat lah. Macam tu kulit baginda Nabi SAW. Kemudian Anas bin Malik kata, wala bil ja'dil qatat wala bis sabat. Imam Malik, Anas bin Malik kata, wala bil ja'd, dan rambut baginda Nabi ni tak kerinting. Ja'd ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada terang pasal rambut Dajjal yang akan datang pada akhir zaman. Dajjal yang akan datang pada akhir zaman pun tuan-tuan, dalam hadis Nabi, Nabi tak sebut mata dia satu. Hari ni kita tengok orang duk viral, orang duk sebab macam-macam telah lahirnya bayi daripada Israel, bayi daripada negara sekian-sekian, mata satu duduk tengah-tengah viral kan, duduk ketak-ketak lagu tu, duduk dalam inkubator ke apa. Kita pun sebab menunjukkan tuan-tuan, siapa yang sebab satunya, dia telah pun tidak amanah pada baginda Nabi SAW. Iaitulah apa yang Nabi kata, apabila kamu terima berita sesuatu benda yang kamu tak pasti, jangan kamu sebarkan. Kedua,
yang mana Nabi SAW sendiri sebut, iaitulah benda ni kafa bil mar'i kadzaban an nuhaddithu bi kulli ma sama' atau kama qala Nabi SAW. Cukup Nabi kata satu orang ni jadi penipu apabila dia sebarkan semua benda yang dia dengar. Saya dengar ni lagu tu lah, saya tahu ni lagu tu. Cukup Nabi kata orang ni boleh dilabel sebagai penipu. Tuan-tuan dan perempuan, jadi kita kena hati-hati. Sebab dalam hadis Nabi tak pernah sebut Dajjal ni mata dia satu tengah-tengah. Tuan-tuan, kalau orang mata satu tengah-tengah mai jumpa kita, tuan-tuan rasa tuan-tuan nak duduk saja kan, tuan nak lari? Saya yakin tuan-tuan sidang pendengar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita terkejut. Perlis kata terkejut bewok. Tuan-tuan tak terkejut bewok? Terkejut bewok ni, tuan-tuan bawa kereta bewok tu duduk lintas pelan-pelan. Kita pi dekat dia. Dia punya kelupok tu terjun dalam sungai tepi ke apa ke. Rumah ayah saya dekat dengan sungai. Jadi nak cerita aku tu. Terkejut bewok. Jadi kita mesti lari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, apabila kita nampak Dajjal, kita tertarik dengan dia. Pasal apa kita tertarik dengan dia? Dengan kehebatan yang dia ada. Apabila kita lemahnya iman, dengan kehebatan yang dia ada, dengan sifat kuasa yang Allah bagi kepada dia, izin Allah untuk dia apa nama, menginhiraf, apa nama bahasa Melayu ni, menyesatkan kita ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehebatan yang dia ada. Jadi tuan-tuan, Nabi kata Dajjal mata dia dua, ada kanan ada kiri, cuma satu mata dia kal'inabit tafiyah, macam satu benjolan buah anggur. Maka kita pernah tengok orang lagu tu. Di dunia Allah ni memang kita pernah tengok orang lagu tu. Orang yang dia ada dua mata, tapi sebelah mata dia buta. Tapi sebelah mata dia macam kalau kita tengok cerita apa nama, Jack Sparrow, Lanun Perik Karabian tu. Kita pernah nampak mata dia naik bonjol tu. Jadi kita rasa terkejut tak? Kita rasa takut tak? Tak takut. Maka sebab tu Dajjal dia datang dalam rupa bentuk manusia. Dia bukan tangan ada 10, tangan ada 2. Dia bukan kaki ada 6. Tak, dia kaki pun ada 2 juga tuan-tuan. Jadi sebab tu saya nak kata dalam hadis Nabi terang. Ada Nabi sebut pasal Dajjal, antara ciri-ciri Dajjal iaitulah jab. Sya'ruhu jab. Rambut Dajjal ni kerinting. Tapi Anas bin Malik kata, wala bil ja'dil qatat. Rambut baginda Nabi SAW tak kerinting. Dan juga apa dia? Qatat. Qatat ni apa tuan-tuan? Dia malah beralun-alun, ikal. Ikal mayang. Wala bisabat, nak kata lurus pun tak lurus sangatlah. Anas bin Malik kata, ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutuskan baginda Nabi SAW pada ketika itu usia dia 40 tahun. Fa'aqama bimakkata 10 sinin, dan Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Sedangkan yang kita selalu dengar, yang kita selalu tahu, memang baginda Nabi SAW dalam riwayat yang tepat, iaitulah Nabi SAW berada di Makkah selama 13 tahun. Tapi tuan-tuan, hadis ni pun riwayat Bukhari juga, Muslim juga. Kerana apa hadis ni jadi macam ni? Sekejap saya terang kat tuan-tuan. Kerana dikatakan selepas itu Nabi duduk di Madinah juga selama 10 tahun. Jadi berapa tuan-tuan? Umur jadi Rasul 40. Tambah 10 tahun di Mekah 50, tambah 10 tahun di Madinah 60. Fatawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah, maka Allah mewafatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia dia 60 tahun. Walaysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, dan tidak ada pada rambut dan juga jambang baginda Nabi, iaitulah uban ataupun sesuatu color rambut jambang itu yang berwarna putih, melainkan 20 ya. Tuan-tuan, kita kembali balik pada hadis ni. Pasal apa Anas bin Malik dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 10 tahun? Kerana tuan-tuan, Anas bin Malik dalam hadis riwayat ni dia nak menekankan berkaitan dengan dalam tempoh 13 tahun ada 3 tahun yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini di tidak diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda. Iaitulah dikatakan tuan-tuan, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni macam kita lah. Contohlah, ini contoh saya buat cerita ni. Kita ni tengah duk mengajak orang. Ha, lah ni pula viral dengan isu apa nama
ilmu laduni, ilmu lepak, ilmu liat, ilmu macam-macam, cucuk-cucuk, ada ni kan. Macam-macam tuan-tuan, ilmu orang duk mengaji dia kata dia dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara spontan, maka kemudian dia dipanggil ustaz dan sebagainya. Yang ni kita risau. Jadi tuan-tuan, satu orang ni tiba-tiba dia kata dia duk pi mengaji. Dia mengaji di mana? Kalau kata Perlis ni hok bukit tinggi sikit ni, kita kata Gunung Medan lah, walaupun tak ada tinggi tak mana apa. Kita kata dia duk pi bertapa di situ. Pi naik bukit. Dia mengaji di situ, dia balik mai, dia buka kelas. Orang tanya, dia jawab. Satu soalan dia tak dapat jawab. Bila satu soalan dia tak dapat jawab, dia kata tak apa tuan-tuan. Nanti saya pergi tanya di atas bukit tu, saya nak dapat sedikit ilmu, nanti saya balik saya jawab tuan-tuan. Tuan-tuan, orang ni, ustaz ni, dia pergi ke atas bukit tu. Elok dia pergi ke atas bukit tu, orang tu tak turun. Orang yang nak mengajak dia tu tak turun. Yang nak memberikan kepada dia ilmu tu tak turun, tak keluar mai. Dia kata tak apa tuan-tuan, kita minggu depan saya try pergi lagi, nanti saya tengok lagi. Tak ada lagi. Dua minggu. Jadi makin lama dia tak dapat menjawab soalan. Tuan-tuan, apa orang yang nak mengajak tu dia rasa? Dia rasa, ish, yang duduk atas bukit ni siapa dia? Dia ni orang ke? Dia ni apa ke? Betul ke dia duduk mengajak dekat aku ilmu dan sebagainya? Dia jadi takut segala macam. Tetapi tuan-tuan, perkara ini juga jadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bukanlah pergi belajar dengan orang. Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapat wahyu ketika mana berada di Gua Hira. Nabi dapat wahyu ketika mana sedang tidur Zammiluni. Nabi sujud. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudassir dan sebagainya. Tempoh wahyu yang turun kepada baginda Nabi terputus dikatakan hampir selama 3 tahun. Tuan-tuan bayang. Daripada 3 tahun ni, para sahabat yang mungkin waktu tu tengah mencari kekuatan, duk tanya, Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa buktinya, apa soalannya ni, Nabi tak dapat nak jawab tuan-tuan. Nabi ketika itu berasa gusar, Nabi rasa resah, gelisah, maka akhirnya turun firman Allah SWT daripada surah At-Tuha. Wadduha wallayli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Allah Subhanahu wa taala cerita berkaitan dengan kamu ni wahai Muhammad, daripada kecil kami jaga kamu, daripada kamu anak yatim kami jadikan kamu satu orang yang dipelihara dan sebagainya. Allah terang, maka dikatakan dalam inilah maksudnya, walaupun Nabi berada di Mekah selama 13 tahun, tetapi memandangkan 3 tahun itu terputusnya tempoh wahyu, maka Anas bin Malik dia memilih untuk menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi di Mekah ni, dia berdakwah, wahyu turun kat dia ni hanya 10 tahun saja. Jadi kerana itu Anas bin Malik kata 3 tahun tu macam tak terkira lah. Yang ni yang telah pun disepakati oleh para alim ulama, kerana berdasarkan ketepatan wahyu, ketepatan hadis, penceritaan, dalil naqli, aqli dan sebagainya, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah, dan Nabi wafat pada usianya 63 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat kepada hadis yang seterusnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Laisa bitawil wala bil qasir. Hasan al jism wa kana sha'ruhu laysa bi ja'din wala sabtin asmar al lawn idza masha yatakaffa. Kata Anas bin Malik lagi dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis hasan. Dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu orang yang mempunyai bentuk tubuh yang sedang rab'ah. Rab'ah ni tuan-tuan, kalau ikut perkataan dia rubuk. Rubuk ni kalau kita ambil seekor ayam, kita kerat empat. Ayam ni orang Arab dia makan lagu tu. Seekor ayam, dia kerat dua tengah-tengah badan dia tu. Daripada badan tu dia kerat dua, dia potong pula kok ni. Bila dia potong kok ni, jadilah hak atas tu dada dengan sayap. Hak bawah ni orang panggil apa? Paha pistol. Ha, yang tu rubuk. Jadi tuan-tuan, bahasa rib'ah ini, rab'ah ini, bahasa Arab juga menunjukkan bahawa sedang-sedang. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Ayam ni cun-cun dia. Ha, itu maksud dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Bentuk badan dia cun-cun. Cantik. Tak besar, tak kecil. Elok, tuan-tuan. Ha?
Laisa bitawil wala bil qasir. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Hasnal jism, badan cukup cantik, hasan. Cukup. Sebab tu orang kata, kalau kita tengok orang yang bina badan, bodybuilder ni, dada dia nanti pi ke depan, perut kecil ya kan. Dada Nabi dan juga perut Nabi dalam hadis yang lain diterangkan apa? Sama level, sama naik, sama tinggi. Cantik ya. Perut tak pi ke depan macam orang lelaki yang mengandung 9 tahun tak keluar-keluar, orang perempuan 9 bulan keluar dah. Orang lelaki 9 tahun belum tentu lagi keluar. Nabi perut tak pi lah gitu. Dada pun tak besar. Jadi menunjukkan badan, perut dan dada Nabi cukup cantik fizikal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din, dan seperti yang dikatakan sebentar tadi, iaitu rambut Nabi pun tak kenting sangat, wala sabat dan juga tak lurus sangat. Asmar al-laun, asmar ni tuan-tuan, iaitu kalau kita tengok, maksud asmar ni, waktu saya duduk di apa nama Mekah dulu, duduk kerja dengan mutawif saat tu, ada satu orang makcik ni yang saya kerja, makcik ni kami panggil dia Maksu lah. Dia ni orang Arab banyak panggil dia asmar. Ha, makcik ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia punya kulit dia ni kemerah-merahan. Gelap lah juga. Tapi kita nak kata, nak jaga ni banyak orang sebut asmar. Asmar ni tuan-tuan, untuk orang yang putih-putih ni, bila dia terbakar panas, dia jadi merah-merah kelap. Tuan-tuan, dia putih balik. Jadi itu maksud dia. Kalau macam kulit macam saya ni, dah kena panas ni, dia kuih lama kuih hitam. Dia tak main cerah balik dah. Tapi orang yang putih ni, bila dia kemerah-merahan asmar laun, dia macam putih merah. Itu kulit baginda Nabi SAW. Iza masya yatakaffa, iaitulah ketika mana Nabi SAW jalan, badan dia macam condong sikit ke depan. Condong sikit ke depan. Yang ini maksud yang digunakan oleh Al-Imam Tirmizi nak menunjukkan jalannya baginda Nabi SAW ini cepat dan mengarahkan badan dia tunduk ke bawah dan pijakkan kaki Nabi step ke atas tanah tu cukup kemah. Steady elok tuan-tuan. Jadi inilah yang digambarkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat sikit lagi. Iaitulah dikatakan dalam hadis yang lain, saya nak langkau. Kalau kita duk follow ya ni semua tuan-tuan, kita tak ada nak habis. Kita duk main kok ni saja. Dikatakan dalam hadis daripada Bara bin Azib, hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata, "Ma ra'aitu min zi limmatin fi hullati hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'id ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil." Dikatakan oleh Al-Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut limmah. Tuan-tuan, ni rambut limah ni bukan rambut hantu kat limah. Dia dengar-dengar lebih kurang lagu tu. Tapi dia bukan. Dia limah ini maksud dia, itulah rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga. Antara cuping telinga dengan bau. Dia duk main kot ni. Rambut tu. Yang ni rambut kita panggil rambut apa tuan-tuan? Rambut limah. Ha, bukan kak limah. Ha, ini kak limah kita tuang tuan-tuan. Jadi yang ni rambut limah ini dikatakan oleh baginda Nabi, dikatakan oleh Bara bin Azib, "Ma ra'aitu min zilimmatin hullati hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah tengok orang yang ada rambut limah yang duk main antara telinga dan juga bau dia ni, yang mana dia memakai pakaian kala merah. Tuan-tuan, satu lagi saya nak terang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mana-mana ustaz, mana-mana asyatizah yang dia mungkin kata Nabi pun pakai baju kala merah, Nabi pun pakai baju kala hijau, Nabi pun diberi baju kala sekian dan sekian dan sekian. Tak apa tuan-tuan, hadis tu memang betul-betul sahih. Cuma perlu kita ingat, diterangkan iaitulah kala merah bukanlah kala merah macam baju tuan-tuan, semua merah. Kala koko ni bukan kala semua koko macam ni. Iaitulah dia disulam dengan sedikit warna koko. Kerana pada zaman Nabi belum ada kain yang ditenun sepenuhnya kain biru lagu tu. Tak ada. Dia belum ada lagi kain hijau, merah-merah macam ni semua. Tak ada lagi. Dia biru-biru semua, kuning-kuning semua. Tak ada lagi tuan-tuan. Tapi bila sebut biru, ada sedikit color yang dicelup jadi color biru dan ditenun pada kain yang mungkin berwarna, warna
color macam daun papyrus tu, dia 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 color putih-putih kuning tu. Ha, warna color putih-putih kuning cayak-cayak tu kan. Jadi color tu adalah color yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ianya disulam dengan color biru. Maka kita pun panggil, oh bagi saya kain color biru, dia disulam sikit dengan kain yang berwarna merah. Bagi saya kain color merah. Jadi kalau kata kita nak kata jubah merah, memang merah penuh. Kalau apa ni saya pakai hijau lumut ni, hijau lumut penuh. Tak, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi terdapat kain yang bercorak yang sedemikian. Tuan-tuan, kemudian diceritakan Nabi pakai oleh daripada Bara bin Azib, dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut limah ni dan memakai pakaian yang kelam merah, aku tak pernah tengok lagi orang yang paling tampan, yang paling elok melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'arun yadribu mankibaih, dia ada satu rambut yang memukul bahu, yang memukul bahunya. Maksud dia bila duduk berjalan tu nampak rambut tu duduk berlenang, duduk menyentuh bahu, kena cantik gitu. Ba'id ma bainal mankibaih, jauh antara bahu dia. Bukan nak kata bau ni jauh ni, maksud dia apa tuan-tuan? Nak bagi tahu kata dada bidang. Jauh antara yang ni dengan yang ni. Tuan-tuan tengok bau saya hak ni dengan yang ni. Alah kecil ya. Menunjukkan apa? Dada tak bidang. Tapi kalau orang yang main gym dan sebagainya, dada dia besar, jauh tu, ini menunjukkan ba'id ma bainal mankibain, jauh antara bahunya, itu menunjukkan apa? Dada Nabi besar. Bidang. Lam yakun bil qasir wala bitawil, dan untuk ketinggian baginda Nabi, Nabi ini taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirat-hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat lagi dalam hadis yang lain yang telah pun diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Hadis ini panjang sikitlah. Tapi saya baca sekali lalu dekat tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan Hasan bin Ali, iaitu cucu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Hindan bin Abi Halah, iaitu satu orang pak menakan dia. Dia tanya kepada Hindan bin Abi Halah berkaitan dengan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hindan bin Abi Halah ni pun cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mafakhman, satu orang yang berwibawa, satu orang yang agung peribadinya. Ya tala'la wajhahu tala'lu'ul qamar lailatal badar. Oh ni, tuan-tuan dengar ayat dia cerita ni pun macam syair. Tala'la. Ya tala'la ni apa tuan-tuan? Ya tala'la ni maksud dia cerah, berseri, dia gemerlapan. Wajhuhu tala'lu kal qamar lailatal badar. Cerahnya wajah Nabi, berserinya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, gemerlapan macam al-qamar, bulan. Tuan-tuan, qamar ni bulan, bulan penuh. Badar bulan penuh, qamar ni bulan, nak kata macam bulan lah cantik. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita kata dekat satu orang yang wajah dia berseri pun kita kata bulan. Kalau satu orang yang muka dia berlubang-lubang pun, jerawat penuh pun kita kata apa? Macam bulan. Pasal apa? Berlopak sana, berlopak sini. Jadi bila kita sebut hang wajah hang macam bulan, kita pegang dia dulu. Apa maksud hang? Maksud hang muka aku cantik ke? Muka aku berlubang-lubang. Jadi wajah Nabi ni berseri, seronok je. Tuan-tuan, malam-malam kita tengok langit kelam, kita tengok bulan. Allahu Akbar. Cantik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan wajah Nabi ni wajhu tala'lu'ul qamar lailatal badar, iaitu macam bulan pada malam yang lailatal badar, pada satu malam yang bulan mengambang penuh. Kan? Malangnya orang Melayu ni bulan mengambang, dia takut pula dah. Kan? Dia kata hantu, dia kata yang nu, dia kata yang ni masuk dalam rumah malam ni bulan mengambang. Orang tengok bulan mengambang nampak cantik pun ada. Payah juga orang Melayu ni. Saya Melayu jugalah, tapi benda yang macam tak apa nak kena ni, tak apa, kita kena habaq juga. Kemudian dia kata, atswalu minal marbu', dia ni lebih tinggi daripada orang yang marbu', orang yang rendah-rendah dalam kalangan sedang-sedang tadi. Wa aqsara minal musyadzab, dan Nabi lebih rendah daripada orang-orang yang tinggi renjong-renjong, galah-galah, Nabi rendah sikit daripada depa. Azimul hamah, kepala baginda Nabi besar. Tuan-tuan,
Waktu zaman saya sekolah menengah dulu, orang kata kepala besar ni buruk, badan kecil, kepala besar, param. Orang panggil param. Saya tak tahulah tuan-tuan faham, tak faham, tak apalah. Tapi saya nak kata kalau tuan-tuan, kita tengok di belah-belah Afrika ni ada budak yang dia sakit, yang dia kurus, kepala dia besar. Dia sakit. Nampak elok ke tak elok? Nampak tak elok. Tapi kita nak bagi tahu Nabi ni nampak elok ke tak elok? Nampak elok. Pasal apa pula Nabi kepala besar nampak elok? Pasal tadi kita cerita fizikal Nabi, badan dia besar, bahu dia jauh. Tiba-tiba kepala kecil. Jadi cacatlah pula dah. Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi ni diceritakan dalam hari ni kepala besar. Bukan kepala besar jenis tegak, jenis melawan cakap orang. Hang ni kepala besar betul, melawan. Tak mau dengar cakap. Bukan. Kepala besar, saiz menunjukkan kena dengan bentuk tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajil asy'ar, iaitulah dikatakan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikal beralun terurai. In faraqat aqiqatuhu farraqaha. Kalaulah Nabi nak membelahnya, Nabi nak menyikatnya, Nabi akan belahkan ianya menjadi dua. Farraqaha. Wa illa fala. Kalau tak, Nabi tak belah terus. Nabi tarik rambut dia pergi ke belakang. Kalau nak belah, Nabi belah dua. Nabi belah jadi mai ke kanan dan juga ke kiri. Yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaih. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak lebih sangat kepada cuping telinga. Lebih ada dalam riwayat kata sampai ke cuping telinga. Ada riwayat kata sampai ke bau. Ha, yang kita cerita sebelumnya. Wa idha huwa waffarahu. Dan itu adalah rambut Nabi SAW yang wafrah. Wafrah ni tuan-tuan, iaitulah rambut yang menyentuh dan tidak melebihi daun telinga. Disebut sebagai wafrah. Kalau melebihi daun telinga ni, lebih pada daun telinga ni, kita panggil apa? Rambut hok duk tani ni, limmah. Kalau rambut dia yang duk main kat sini, dia tarik main kena tani ni, main kena tani, rambut ni kita panggil wafrah. So menunjukkan rambut depan kalau tarik main dia duk tani, rambut tengah kalau tarik main dia turun lagi. Jadi rambut Nabi yang tarik main kena ke telinga ni, Arab dia panggil wafrah. Kalau lebih pada telinga sikit, duk main-main kok bau ni, kita panggil limmah. Dan ada yang menyentuh bahu juga, rambut itu dinamakan sebagai jummah. Jadi kalau ikut peringkat ni tuan-tuan, wafrah, limmah, jummah. Ha, sudah dah. Dan ada tiga-tiga ni. Wafrah, limmah, jummah. Wafrah dia duk main kok ni, limmah dia duk main kok ni, jummah dia dah mula terus kena bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga peringkat rambut Nabi yang saya langkau sikit tuan-tuan. Azhar al-laun dan nyembok tuan-tuan. Dalam riwayat ni dia kata apa? Dia kata rambut warna kulit Nabi ni kita apa? Azhar. Azhar ni tuan-tuan ni itu apa? Azhar ni bunga. Nak kata tuan-tuan nak kata bunga ni nak kata macam mana? Kalau biru pun ada bunga, kalau hijau pun ada bunga, kalau kuning pun ada bunga. Tuan-tuan pernah tengok orang kulit kalau biru? Tak pernah tengok lagi. Tapi bunga kalau biru ada, bunga ti ayam dia campur-campur. Tuan tengok bunga ni kalau kuning, bunga tu kalau oren. Tapi kalau nak kata manusia ada tak kalau kuning? Tak ada, walaupun kita kata dia kena penyakit kuning, dia tak ada kalau kuning yang betul tu. Tapi tuan-tuan, yang ni nak diberitahu azhar al-laun ini adalah warna bunga yang biasa orang suka cantik-cantik ni, color pinky-pinky lah. Color dia lembut-lembut, sedap-sedap. Itu color kulit baginda Nabi. Nak kata tak putih sangat, taklah asmar. Kita kata merah macam tadi ni. Jadi yang ni color kulit baginda Nabi SAW. Wasi'al jabin. Luas. Dia punya dahi Nabi. Azajjal hawajib. Kening Nabi pun panjang. Tuan-tuan cuba bayang kalau kening pendek. Jadi macam apa? Macam sincan. Katun tuan-tuan. Sebab apa? Tadi kita kata kepala Nabi besar. Tapi kening Nabi pun panjang. Cantik dia kena. Ha? Sawabi' fi ghair al-qarn. Dikatakan di antara kedua alis baginda Nabi ni ada terpisah di antara kedua keningnya ni. Dan adanya urat. Bainahuma arq. Ada urat. Yudirruhu al-ghadab. Dan bila mana Nabi marah, nampak orang tu dia naik timbul. Macam kita lah tuan-tuan. Saya ni kalau kata marah, kalau kata tinggi suara sikit, yang orang ni yang naik. Nabi dia ada orang dekat kepala dia naik. Aqnal arnain. Dan hidung Nabi ni mancung. Lahu nurun ya'luh. Dikatakan macam ada cahaya yang memancar daripada hidung baginda Nabi SAW. Yahsabuhu man lam yata'ammaluhul asyam. Dan dikatakan orang yang
tak fokus sangat kepada hidung Nabi, orang kata hidung Nabi ni tak mancung sangat. Siapa yang tak fokus, orang nanti kata apa? Hidung Nabi ni tak mancung sangat. Tapi kalau siapa yang fokus, dia nanti kata apa? Mancung. Sebab tu dia kata apa? Ya ta'ammaluhu asyam, lebih mancung. Ha, tapi tak macam mancung sangat. Asyam tu diambil daripada perkataan syum. Syum ni tuan-tuan, hidu. Kita menghidu. Ya syummu, kita nak cium. Ha. Kadang-kadang orang kata cium ni pakai mulut. Tetapi ada yang cium ni tak pakai mulut. Maksud dia apa? Kalau kita pergi kedai minyak wangi, cium tengok. Tuan-tuan cium macam tu, tuan-tuan cium dengan hidung. So maksud dia apa? Hidu. Kita ambil bau sikit. Jadi hidung Nabi ni pun nampak panjang sikit kalau orang yang fokus kepada hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasallihyah sahalal khaddain, dikatakan janggut pun tebal, jambang Nabi pun tebal. Sahal khaddain, kedua pipi Nabi ni, tulang pipi ni mulus, putih elok. Dali'al fam, mulut pun lebar elok. Mufallajil asnan, gigi Nabi jarang-jarang. Sebab tu tuan-tuan, kita tengoklah ni, kadang-kadang ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu lah Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang sambung rambut, orang yang buat kening, orang yang mutafallijal minal asnan, iaitu lah menjarakkan gigi. Pasal apa menjarakkan gigi tuan-tuan? Sebab memang ada dalam kalangan manusia ni, dia suka gigi dia jarang, dia kata nampak cantik. Yang terutamanya yang bahagian tengah ni. Yang lain semua rapat elok, dia pergi pejarang bahagian tengah. Gigi Nabi ya memang dia original macam tu. Okey. Daqiqul masrabah, dan dikatakan rapinya bentuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna 'unuquhu jidun dumyah, dikatakan macam bentuk leher Nabi ni pun terletak elok dan sebagainya. Fi safa'il fiddah, macam ni dia nak gambarkan terletaknya sesuatu benda itulah. Mu'tadilil khuluq, iaitulah bentuk tubuh sederhana. Badinun mutamasikun, badan berisi, seimbang, elok. Sawa'ul batan wa sadar, nampak sampai dah yang saya sebut kat tuan-tuan tadi. Perut dan dada baginda Nabi sawa', sama tinggi, sama naik. Aridul sadar, iaitulah dadanya lebar. Ba'id ma bainal mankibain, jauh antara bahu dengan bahu. Dakhmal karadis, sendi Nabi besar. Yang ni sampai tak ni besar. Yang ni sampai tak ni besar. Kita yang ni pun pendek. Yang ni pun pendek. Yang Nabi semua nampak elok cantik. Anwarul mutajarrad, iaitulah dikatakan mausul ma bainal labbah wa surrah bisya'ral yajrikal khat. Yang ni nak terang ni. Kita nak perhabi hadis ni je tuan-tuan. Tapi nak kena terang bagi elok-elok ni. Yang ni ni dengar macam lucah sikit, tapi nak kena terang juga lah. Ha, asyik baik kita pun penonton tak ada yang tengok di rumah tuan-tuan dan perempuan tu, minta tapi-tapi samalah. Ha? Iaitulah dikatakan mausul ma bainati ma baina labbati wasurrah bi sya'ri yajri kal khat, iaitulah dikatakan di antara pangkal leher. Tang ni bulu dada ni kita kata mausul di antara sini bersambung surrah dan juga pusat. Bulu ni mai ke sini. Turun lain sampai ke pusat ni. Bishar yajri kal khat, dengan bulu-bulu yang bersambung macam garisan. Bulu dada Nabi dia mai ke sini. Kal khait ariyas sadiyain. Ari ni tuan-tuan, ari ni uryan, iaitu lah bogel. Sadiyain iaitu lah sadyun, puting. Ini yang saya kata ada perkataan dia sikit. Ariya sadia ini menunjukkan apa? Kalau terjemah sebiji-sebiji, bogel pada puting. Maksud dia apa? Dekat puting Nabi ini tak ada bulu. Jadi cantiknya. Setengah kita tak ada ni. Bulu memang tak ada. Tapi tentu yang ada bulu. Dia jam balik kan tu. Tapi Nabi ni semua ada bulu tangan ni. Dekat situ tak ada bulu. Nampak. Cantik. Nampak? Wal batan mimma siwa dhalik, dan perut Nabi pun sampai ke tengah-tengah bulu dada ni, tangan dada ni dia turun sampai ke lain ni. Dan situ juga batan kat perut-perut ni tak ada. Kiri dan kanan ni tak ada bulu. Oh, bukan senang. Macam orang terimu. Kalau janggut ni tuan-tuan, ada orang dia janggut dia penuh ni. Tapi dia nanti buang tangan ni, dia nanti buang tangan ni. Dia jadi lain. Ni nampak cantik. Nabi ni bukan buang tani nampak lain tengah. Tak, memang bulu dada tu memang dia mengikut ni. Ni abang kita kameraman ni duduk fokus, risau juga kok balik dia trim hok dia nak buat macam Nabi. Kita risau.
Jadi dikatakan yang tu adalah rambut bagi bulu dada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy'ar dhira'ain, iaitu lah dikatakan bahagian kedua-dua hasta, bahu, dada, bahagian Nabi ni adalah sikit kita kata bulu-bulu roma, bulu-bulu halus. Ha? Tawilul zandain, iaitu lah ruah-ruah tangan Nabi ni pun besar. Rahbarrahah, tapak tangan Nabi pun luas besar. Tuan-tuan, kembali balik kepada apa yang kita sebut awal-awal tadi, badan Nabi besar, kepala Nabi besar, kening Nabi panjang. So menunjukkan semua bila kita sebut besar ni bukan besar yang tak elok, tetapi besar yang sesuai dengan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shasnal kaffain wal qadamain, tebal isi tapak tangan dan juga isi tapak kaki. Sa'ilal atraf, jari-jari pun panjang. Auqal sha'ilal atraf khumsani al akhmasain, tapak kaki, lekuk kaki Nabi. Tuan-tuan, Nabi dia ada lekuk kaki. Saya tak ada lekuk kaki. Kan? Turun daripada mak saya, turun pada mak menakan, tak ada lekuk kaki. Jadi jangan kita dengar hadis ni, kita duk fikir, oi sunnah. Jom kita pergi ke hospital, kita buat pembedahan bagi kaki ada bentuk. Jangan. Yang tu dia bukan sunnah, dia jadi punah, tuan-tuan. Sebab fizikal Allah cipta kita macam tu, fizikal Allah cipta bagi dan Nabi, begitu. Jadi jangan kita duk pergi minta tapak kaki kita jadi bentuk gitu pula. Masih al-qadamain, kulit halus. Yanbu anhumal ma', dikatakan sehingga air boleh lalu pada celah-celah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza zala zala qali'an, apabila Nabi ni bila dia nak angkat kepala, dia angkat semua. Ha? Dia angkat semua. Ha? Kaki Nabi, Nabi angkat semua. Dikatakan dalam riwayat bila Nabi beralih, orang panggil Nabi, Nabi tak beralih. Ha awak. Nabi tak beralih kepala saja. Nabi nanti beralih badan ke semua. Nabi bagi perhatian sepenuhnya kepada orang. Yakhtu takaffian, bila Nabi jalan, Nabi khat, Nabi meletakkan kaki dan Nabi letak turun sungguh-sungguh. Yamshi hunan, Nabi berjalan dengan penuh tenang. Zari'al mishyah, dan Nabi dengan tawaddu merendah diri. Iza masya ka'annama yanhattu min sabab, bila mana Nabi jalan seakan-akan Nabi turun daripada tempat yang tinggi. Menunjukkan apa tuan? Dengan tunduk ke depan tapi langkah yang begitu semangat. Dia bukan orang yang kalut. Kita ni kalut, tapi Nabi tak, dia tenang, tapi memang nampak macam tu. Wa idzal tafata iltafata jami'an, tadi baru duk terang. Kalaulah Nabi beralih, Nabi akan beralih sepenuhnya. Iltafata ni kalih, tapi Nabi tak kalih kepala saja, Nabi akan kalih ke semuanya. Khafadut taraf, Nabi merendahkan pandangannya. Nazarahu ilal ardi atwal min nazarihi ila sama', Nabi melihat memandang ke arah tanah, ke arah bawah lebih lama daripada Nabi memandang ke arah langit. So bukan menunjukkan tengok merata jegi sana sini, tak. Nabi banyak fokus kepada bawah, menundukkan pandangan. Jullu nazarihi mulahadhah, iaitu lah apabila Nabi fokus kat satu benda tu, Nabi tengok mulahadhah, Nabi mendalami satu benda tu dengan pandangan yang begitu mendalam. Kan? Macam saya lah tuan-tuan, saya ni pun ada perangai juga benda tu. Kalau saya tengok player pemain bola tu, saya tengok sungguh-sungguh. Pasal apa? Saya tengok token dia, siapa tajar, kasut dia. Walaupun dia pakai, dia main dengan kelab Chelsea, lah ni Nike tajar. Tapi kasut dia Adidas tajar. Kita tengok dia punya, dia cincin dia tak boleh buang. Dia pakai pula hak yang nak cover cincin tu, ada getah dia kena pakai. Sebab nanti kot kena orang. Jadi saya fokus. Jadi Nabi SAW bila dia tengok, dia fokus. Sebab tu Nabi jawab kepada sahabat, Nabi tukhtab biqadri uqulihi. Nabi akan cakap, Nabi kenal sahabat ni, Nabi akan cakap ikut akal dia. Nabi akan cakap ikut apa yang dia perlu. Ha? Yasuq ashabahu wa yabda'u man laqiya bisalam. Nabi akan lebih berhadapan dengan sahabat dia. Bila berada dengan sahabat, Nabi akan ke hadapan. Nabi duduk di hadapan, Nabi akan memandu sahabat. Nabi akan membimbing sahabat. Nabi akan mengajar pada sahabat. Wa yabduru yabda'u man laqiya bisalam. Dan Nabi SAW, dia juga adalah orang yang terlebih dahulu memberi salam. Tuan-tuan, ini adalah ciri-ciri seorang pemimpin. Dia berada di hadapan, dia bagi salam lebih dulu. Bukan macam law ni kita tengok, kita bagi orang lain kuncu-kuncu, pi semua luriki-riki, dia mai kat belakang. Ya tak, Nabi dia duduk depan. Dia bukan duduk di belakang. Ini antara ciri-ciri fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan secara panjang lebar oleh Hindun bin Abi Halah kepada Hasan bin Ali, iaitu lah cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, banyak lagi lah hadis kalau kita nak berkisar pasal benda ni saja. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang.
iaitulah berkaitan dengan khatam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.